Selamat datang di Hobi IT. Pada video kali ini, kita akan membahas perangkat untuk koneksi proyektor tanpa menggunakan kabel. Perangkatnya adalah Hugreen Wireless HDMI Extender. Perangkat ini sangat praktis dan sangat mudah proses instalasinya. Berikut video lengkapnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita review produknya. Berikut adalah kelengkapan receiver. Terdapat kabel audio, USB, TP-C, dan kabel HDMI. Untuk transmitter terdapat kabel USB TP-C. Pada receiver terdapat port USB TP-C dan port VGA. Harap diperhatikan, untuk proyektor yang support dengan perangkat ini, pada proyektor harus tersedia port HDMI, port USB, dan port audio. Port ini digunakan untuk input dan output audio ke speaker. Berikut adalah perangkat receiver yang sudah kita pasang di proyektor. Setelah proses instalasi receiver sudah selesai kita lakukan, kita akan melihat tampilan. Please connect the wireless screen projector to the laptop. Tahapan selanjutnya adalah, kita bisa menghubungkan transmitter ke laptop. Pada transmitter terdapat kabel USB TP-C. Kabel ini berfungsi untuk mengisi power jika transmitter sudah lemah, untuk penggunaan bisa bertahan 1 minggu pemakaian. Jika indikator lampu berwarna putih solid, tanpa berkedip, ini berarti receiver sudah terhubung ke transmitter. Jika kedip-kedip, itu menandakan masih dalam proses synchronize. Berikut adalah hasilnya. Bagaimana praktis bukan? Kamu bisa tetap terkoneksi ke proyektor tanpa harus instalasi kabel yang rumit dan terlihat berantakan. Sekarang coba kita lepas koneksinya. Beginilah hasilnya saat dilepas dan dikoneksikan kembali. Tidak perlu waktu lama untuk dapat menampilkan outputnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Hobi IT!